Kembali lagi di channel Semangat Banyuwangi. Pasti sudah banyak yang tahu bahwa PT Inka sedang membangun pabrik kereta di Banyuwangi. Kami juga sudah beberapa kali membuat videonya. Dan berikut ini merupakan video terkini pembangunan pabrik kereta PT Industri Kereta Api di Banyuwangi. Pabrik ini berlokasi di Jalan Lingkar Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Alasan pemilihan tempat ini karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Ketapang, yaitu sekitar 1,5 km saja. Memang sejatinya pabrik hasil kongsi antara PT Inka dengan perusahaan asal Swiss ini akan diproyeksikan untuk kebutuhan ekspor, sehingga jarak yang dekat dengan pelabuhan akan memudahkan proses pengiriman. Sejauh ini, bangunan utama workshop PT Inka sudah selesai pembangunannya. Dari luar tak terlihat ada aktivitas pekerja proyek pada gedung-gedung ini. Sekedar tambahan informasi, beberapa bulan lalu ketika kami melintas di sekitar proyek, masih terlihat pekerja yang sedang melakukan pengecatan garis merah dan hitam, yang merupakan warna khas PT Inka. Saat ini pekerjaan finishing tersebut sudah selesai dilakukan. Selain bangunan utama, beberapa fasilitas penunjang juga sudah selesai dikerjakan. Mulai dari jalan akses utama, rel untuk pengujian kereta, dan kolam pengendali aliran sungai juga sudah selesai. Jalan dan jembatan untuk akses warga sekitar juga sudah dibangun dan kondisinya sangat baik. Demikian ulasan kami tentang kondisi terkini PT Inka di Banyuwangi. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.